Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari Senin tanggal 29 ya. 29 November 2021. Kita berjumpa lagi di mata kuliah aljabar linear. Minggu lalu kita sudah melaksanakan UTS ya, ujian tengah semester. Baiklah, kita lanjut materi pada hari ini, masih membahas seputaran metrik. Jadi sekarang kita masuk materi yang namanya determinan. Apa itu yang dimaksud dengan determinan? Determinan. Oke, siapa yang tahu determinan? Nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi, Pak. Ya, nilai yang dapat dihitung dari suatu unsur dalam sebuah matriks persegi. Jadi, yang dinamakan matriks persegi, Anda ingat, yang namanya persegi itu barisnya dan kolomnya harus sama. Atau kalau Anda waktu SD dulu belajar bidang yang dinamakan bujur sangkar atau persegi, itu panjang dan lebarnya sama. Berarti kalau metrik itu kalau panjang lebar barisnya 2, kolomnya harus 2. Kalau dia barisnya 3, kolomnya harus 3. Oke. Jadi nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur sebuah metrik persegi. Oke. Jadi kita menghitung nilai metrik yang berbentuk persegi. Anda perhatikan. Oke, Anda lihat di layar. Anda lihat di layar sini. Oke ya. Di sini kelihatan materi yang Bapak tampilkan? Kelihatan, Pak. Oke. Pertemuan ke-9 yaitu determinan, oke ya. Anda perhatikan. Jadi bentuk umum dari determinan itu bentuk umum artinya rumus baku. Agar metrik A1 B1, A2 B2 menyatakan A1 B1 B2 dikurangin A2 B1. Lihat. Jadi kalau metrik kemarin kan disimbolkan dengan tanda dalam kurung besar ya. Kalau tandanya itu garis, perhatikan kursor Mas Bapak nih. Kalau tandanya garis, ini namanya determinan dari sebuah metrik. Ya. Jadi kalau determinan dari sebuah metrik, kita perhatikan, ada metrik baris pertama A1 B1, A2 B2. Determinannya A1 dikali B2 dikurang A2 dikali B1. Jadi dia membentuk perkalian diagonal. Jadi menyatakan A1 dikali B2 di min A2 kali B1. Maka kita harus mengalikan suku-sukunya secara diagonal untuk memperoleh bentuk perkalian
seperti dalam uraiannya. Nah, lihat nih. A, B, A1, B2. Jadi A1 dikali B2. Kemudian kita kurangi dengan hasil kali dari A2, B1. Ini ya. Ini arah dari kiri ke kanan bawah, ini dari kiri bawah ke kanan atas. Ya. Jadi ini ada berapa baris nih metriknya nih? 2. Wah, kolomnya ada berapa? 2. Contoh nih. Determinan dari sebuah metrik 3752, Anda lihat. Determinan itu berarti garis ini nih. Oh, kalau garis ini determinan namanya. Kalau masih dalam kurung itu metrik ya. Determinan dari metrik 3752 gampang, 3 kali 2 dikurangi 5 kali 7. Soalnya 6 dikurang 35 sama dengan min 29. Ya. Nah, sekarang metrik dari 6512 determinannya, determinan metrik dari 6512. 6 kali 2 dikurangi 1 kali 5. Hasilnya berapa? 7. Ya, 12 dikurang 5. Oke. Baik, sekarang Anda sudah paham ini ya. Tolong di screenshot atau di SS. Kalau metrik yang model begini, ini dinamakan metrik orde kedua. Mengapa orde kedua? Karena terjadi dari dua baris dan dua kolom. Oke, perhatikan semua. Sekarang kita lanjut. Nih. A1 B1, A2 B2 disebut determinan orde kedua karena ada dua baris dan dua kolom. Nah, Anda lihat. Dan bentuk ini mewakili bentuk A1 kali B2 dimin A2 kali B1. Kita dapat dengan mudah mengingatnya ya. Ya. Nah, sekarang sekedar untuk latihan, yang I, metrik 4253, siapa mau jawab nih? Berapa hasilnya? Determinan dari metrik 4253? 2, Pak. Berapa? 2. 2. Dari mana? 12 dikurang? 10. 10. Yang kedua? Berapa ini? Min 3, Pak. Minus 3. Min 3. Yang ketiga? Minus 10. 10. Minus? 10. 10. Oke. Yang pertama 2, yang ketiga min 3, yang kedua min 3, yang ketiga minus 10. 10. Oke, yang lain tolong perhatikan. Ini tolong di screenshot dulu yang lain. Ya, jadi Anda perhatikan, tolong di screenshot, Anda lihat. Oke, kalau ada di screenshot, Anda perhatikan, ini contohnya, ya, ini hasilnya nih. Ini taruh di screenshot. Jadi garis kiri kanan ini namanya determinan ya. Ini garis nih. Lihat mas bapak nih ya kursornya nih. Garis ini namanya determinan. Kalau dia dalam kurung, metrik biasa. Jadi kalau seperti ini, ketemu seperti ini berarti determinan dari. Nah, 4253 hasilnya 2 dan seterusnya. Oke. Ini udah di screenshot semua contoh ini? Sudah, Pak.
Sudah, Pak. Kita lanjut. Tadi kita ketemu order kedua. Enak order kedua. Sekarang ketemu order ketiga. Order ketiga ini ada dua metode. Metode pertama dengan metode minor. Nah, tapi Bapak tidak mengajarkan metode Sarus karena terlalu ribet malah hitungnya. Lebih enak pakai metode minor. Anda perhatikan. Menghitung determinan order ketiga. Maksudnya jika barisnya 3, kolomnya 3. Untuk menghitung determinan order ketiga, kita tuliskan elemen-elemen dari baris yang di atas. Kemudian masing-masing kita kalikan dengan minornya. Dan kita berikan tanda plus dan minus bergantian pada suku-sukunya. Lihat, bergantian pada suku-sukunya. Berarti yang pertama plus, kedua minus, ketiga plus lagi. Anda lihat di sini, perhatikan kursor mouse Bapak ini. Kelihatan ya kursornya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Determinan dari A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Ya. Karena ada determinan dari order ketiga atau barisnya 3, kolomnya 3. Caranya gimana? Ya. Caranya kita ambil baris pertama. Nih. Lihat. Baris pertama itu dibuat kotak putus-putus. Dikolomin lah, dibuat kolom begini nih. A1, B1, C1. Itu baris pertama ya. Oke. Kemudian kolom pertama A1, A2, A3. Dibuat kotak-kotak. Paham sampai di sini? Paham, ya? Paham, Pak. Kotak-kotak. Baris pertama dan kolom pertama. Pertemuan baris dan kolom di sini, ini yang terjadi persinggungannya di A1 toh ini, ya kan? Oke. Jadi nanti A1 ini sebagai titik untuk perkaliannya. Anda lihat? Kita kalikan dengan minornya. Minornya itu artinya angka yang ada di luar kotak ini. Angka yang ada di luar kotak ini. Oh, berarti bagaimana? A1 determinan dari B2, C2, B3, C3. Lihat. Yang kedua, ini kita berdasarkan satu baris pertama aja ya, lihat nih. Baris pertama tetap dikotakin. Sekarang kolomnya pindah, kotaknya pindah ke kolom kedua. Nih, B1, B2, B3. Anda lihat. Di sini persinggung pertemuan antara baris dan kolom ada di B1. Ya kan? Pertemuannya di B1 kan? Lihat nih. Di B1. Jadi B1 determinan dari yang di luar kotak. A2, C2, A3, C3. Nah, terus kotak kolomnya kita pindah ke kolom ke 3. Nih, pindah ke sini nih. Terjadi perpotongannya di sini kan? Iya kan? Perpotongan antara kotak baris dan kotak kolom. Nih. Yang di luar kotak mana? Ini berarti C1 determinan dari A2, B2, A3, B3. Anda kalau melihat huruf pasti bingung, ya kan? Nah, sekarang kita praktekkan ke dalam angka. Lihat, ini tolong di screenshot dulu, karena ini rumus dasar, rumus baku.
Udah di SS semua? Udah ya? Udah, Pak. Oke, kalau udah. Kita lihat. Contoh dalam angka nih. A1, B1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Nih, lihat nih. A1 determinan dari B2, C2, B3, C3. Dikurangi B1 determinan dari ini, ditambah C1 determinan dari ini. Anda lihat yang ke atas tadi. Lihat. Ya kan? B2, C2, B3, C3. Nih. Ya, perhatikan di sini. B2, C2, B3, C3. A1-nya di sini. Nih. Lihat mouse Bapak nih. Perhatikan. Sini. Ini oke. Okay. Nah. Selanjutnya kita sudah tahu bagaimana menyelesaikan determinan order kedua. Kalau order kedua kan gampang kan? B2 kali C3 dikurang B3 kali C2. Contoh. Ada determinan dari matriks order ketiga. Ya, ini order ketiga, ini 3 baris, 3 kolom. Determinan dari matriks 1 3 2 4 5 7 2, 4, 8. Hasilnya, ini kan 1 nih, taruh sini. 5, 7, 4, 8. Ya. 1 determinan dari 5, 7, 4, 8. Dikurang, itu rumus baku ya. 3, ini kan 3 kan tadi yang di sini. Determinan dari 4, 7, 2, 8. Ditambah 2, determinan dari 4, 5, 2, 4. Sampai sini ada yang kurang paham berdasarkan rumus baku ini. Ya. Yang lain? Paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Hasilnya silakan Anda cek. Nih. 1 dikali 5 kali 8 dikurang 4 dikali 7. Ingat tadi determinan order kedua atau determinan 2 baris 2 kolom gampang ya. 8 kali 5 40 dikurang 7 kali 8 28 sama dengan 12. Nih. 3 dikali determinan dari 4 kali 8 dikurang 2 kali 7 ditambah 2 determinan dari ya kan 4 kali 4 dikurang 2 kali 5. Ini hasilnya min 30. Tolong Anda screenshot, Anda pahami. Sampai sini paham? Paham, paham, Pak. Paham ya? Oke, kalau sudah paham. Kalau sudah paham, sudah di screenshot? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kalau sudah, kita lihat contoh berikutnya. Nih. Ya, tadi contoh ini contoh lain nih. Oh, ra cepet to lek ning. Oh, jas iki mangkat jam piro? Lah iki mangkat lek jare bareng lek simul. Lah jare enggak mobil iki lah. Tolong mic-nya dimatikan ya jika ada diskusi ya. Oh, jare arek ngapiri ngono ngancani. Kan nunggu nang arep dalan iki kan dekat masjid. Nunggu nang dalan yo. 3:25. Kalau nggak mau jalan nggak mau masjid. Kalau ya, mau sembarangan nih. Tangan tani. Ya sih motor mau nanti mau. Ya mau nunggu. Lagi ojek emang nggak mau mobil, cara lek nih. Wah. Tapi itu mah. Malah akhir genteni tangan. Akhir genteni tangan. Akhirnya ditinggal.
Oke, kita lihat contoh berikutnya. 325, 467, 292. Lihat. Cara menghitung determinannya, 3 determinan dari 6792 dikurang 2 dikali determinan dari kali 2 dikurang 2 kali 7 ditambah 5 determinan dari 4 kali 9 dikurang 2 kali 6 sama dengan min 21. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Berdasarkan berdasarkan rumus dasar yang tadi ya. Nih dasar rumusnya ini nih. Anda harus diskusi seperti ini. Jangan sampai ini enggak disimpan. Ini dasar rumusnya. Aku wis gue. Ya gue takut ya gue ini ya gue power-nya. Oke. Bapak harapkan pada saat belajar jangan ada diskusi selain diskusi kita belajar. Sekarang soal yang nomor 3, contoh. 275 463 891. Coba dikerjakan. Siapa yang mau jawab? Kerjain dulu, Pak. Coba kerjakan dulu, terus siapa yang mau jawab? Langsung sebutkan namanya. Saya, Pak. Apa? Satu kali Hilmi 38 bukan, Pak? Berapa? 38. 30? Ya, 38, Pak. Dapatnya dari mana? Pertama ini 2 kali 391. Terus 7 kali 4381, 546, 89. Dapatnya berapa itu? Ayah, 38, Pak. 38, oke. Okay. Yang lain setuju 38? Setuju, Pak. Selesai, Pak. Padahal sedikit, oke, yang lain setuju ya 38 ya. Tadi siapa yang jawab namanya? Saya, Pak, Fatafali Hilmi. Siapa? Fatafali Hilmi, Pak, Teknologi Informasi. Coba kita lihat. Nih, jawabannya 38. Oke. Di sini silakan kalau ada yang mau bertanya. Belum Bapak lanjut. Paham ya sampai sini ya. Oke, kalau sudah paham. Kita lanjut ke materi berikutnya. Tolong di screenshot. Lihat nih, ini di screenshot juga nih. Ini udah di screenshot belum ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah ini tolong perhatikan. Sifat-sifat determinan. Nah, yang pertama, arah dari mix apa ini ya? Coba Bapak minta mikrofonnya di off-in semua, biar kelihatan. Ini suara dari siapa ini? Dari kita tuh mic-nya. Itu dari suara siapa itu? Rofiaton ya? Oke, kita lanjut ya. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau dalam belajar, Bapak berharap
Anda menghargai yang lain, jadi jangan sampai ada suara di sekeliling Anda masuk ke mikrofon Anda. Itu. Oke. Sifat-sifat determinan. Yang pertama, harga suatu determinan tetap tidak berubah jika baris diganti menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Anda lihat ini. A1, A2, B1, B2. Jika tadinya A1, A2 ini kolom, baris berubah menjadi kolom, yang kolom berubah menjadi baris, dia hasilnya tetap tidak berubah. Yang kedua, jika dua baris atau kolom ditukar tempatnya, otomatis hasilnya berubah. Tolong di screenshot. Ini sifat dari sebuah determinan. Sudah di screenshot semua? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah. Yang ketiga, jika ada dua baris atau kolom yang identik, maka harga determinan tersebut sama dengan nol. Contoh, misalnya ada determinan 1, 1, 1, 1. Determinannya jelas nol, kan? 1 kali 1, 1, dikurangin 1, 0. Misalnya metriknya 2, 2, 2, 2. 4 kurang 4, 0. Kan gitu. Yang keempat, jika elemen-elemen salah satu baris atau kolom semua dikalikan dengan faktor yang sama, maka determinannya pun dikalikan dengan faktor yang sama. Nih. Jika salah satu dikalikan dengan faktor X misalnya, cukup X-nya atau K, K-nya cukup taruh sini. Karena hasilnya tetap sama nanti. Yang kelima, jika elemen-elemen salah satu baris atau kolom ditambah atau dikurangi dengan kelipatan elemen-elemen baris atau kolom lain yang bersesuaian, maka harga determinannya tidak berubah. Contoh nih, A1 ditambah K dikali B1, B1. A2 ditambah K kali B2, B2. Hasilnya tetap sama. Determinan A1, B1, A2, B2. Tolong di screenshot, ini sifat-sifat dari determinan. Sudah di screenshot semua? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, seperti biasa, siapkan alat tulisnya. Ini belajar matematika. Tiada hari tanpa latihan. Pasti latihan, ya. Oke. Sifat-sifat yang dilihat di atas berlaku secara umum dan dapat diterapkan tidak hanya pada determinan berorder 2 saja, tetapi juga pada determinan berorder sembarang. 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya order 7 berarti barisnya 7, kolomnya tuh 7. Tapi jarang ada soal sampai 7. Paling banyak 3 order tuh di metrik itu. Oke, kita lanjut. Soal-soal lanjutan. Itu ada 4 soal. Biasa tulis tangan, kirim via email, format PDF, ya. Tulis tangan, kirim ke email, format PDF, batas pengiriman jam 19.00. Silakan Anda kerjakan. Ini ada 4 soal, semua determinan dari orde ketiga. Ada pertanyaan sebelum Anda mengerjakan? Ini dikumpulnya barusan jam berapa ya, Pak? Gimana?
Batas pengumpulannya jam berapa ya, Pak? Jam 7 malam. Oke, jam 7 malam batas pengumpulan. Ini masih ada waktu kurang lebih 1 jam 20 menit. Wah, sangat panjang ini. Satu soal satu ini sebenarnya 10 menit selesai ini. Nih. Absennya dari tugas ya, Pak? Apanya? Absennya dari tugas. Ya, betul. Karena pengalaman Bapak kalau kuliah online, absennya berdasarkan Anda masuk saja itu nggak efektif. Karena ada yang Anda masuk hanya naruh HP, Anda ngerjakan kerjaan lain. Ini karena kita lagi kuliah online, Bapak menginginkan Anda semua aktif. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum Anda mengerjakan tugasnya? Kumpulkan kemana, Pak? WA atau email, Pak? Itu di bawah kelihatan tuh. Oh ya, siap. Siap, Pak. Ya. Pak, izinannya, Pak. Ya. Deadline-nya nggak bisa nego lagi tuh, Pak. Waktunya, Pak. Soalnya masih itu. Ya, ini waktu sangat panjang. Masih di tempat kerja soalnya. Yes, pokoknya diupayakan sampai jam 7 ya. Oke, Bapak tunggu. Terima kasih, Pak. Sama-sama.
Tangganya.
Oke, masih ada waktu 40 menit. Bagi yang mau menunaikan ibadah sholat maghrib, Bapak persilakan untuk sholat maghrib. Bagi yang sudah, bisa dilanjutkan soal-soal latihannya ya. Ada pertanyaan? Atau mau konfirmasi? Pak, mencari determinannya itu nggak harus kolom 1 baris 1 kan? Nggak harus kolom 1 baris 1 gimana maksudnya? Maksud saya nggak harus kolom, nggak harus apa namanya? 1 sampai 13 kan apakah boleh pakai 11 sampai 31? Misalnya yang nomor 1 itu, Pak, kalau saya ngitungnya ke bawah boleh? Ngitungnya ke bawah. Jadinya bukan AIJ-nya bukan 357 tapi 311 sama 15. Pakai metode apa? Sarus ya? Enggak, ya apa namanya? Metode ini juga, Pak, cuman ke bawah. Jadinya matrik minornya saya pakainya yang 3, 11, 15. 3, 11, 15. Terus, anunya ke samping. Arahnya ya ke bawah itu tadi. Ya ke samping. Okay, yang, okay. Yang ditetapkan hanya kolomnya kan, 3, 11, 15 kan yang nggak berubah. Yang, yang merubahnya ke samping kan. Ya nggak apa-apa, sama aja. Makasih Pak. Kalau paham nggak apa-apa. Itunya dirubah yang ditetapkan kolom ya. Kalau tadi kan yang ditetapkan baris kan yang enggak dirubah-rubah. Nggih. Jadi ini kolomnya enggak berubah, yang berubah barisnya kan? Nggih. Oke, enggak apa-apa, sama aja hasilnya. Oke. Nggih, makasih Pak. Ya, yang lain ada pertanyaan? Oke, Bapak tunggu masih ada waktu 40 menit ya. Oke.
Baiklah, ini baru Bapak cek yang sudah masuk ke email Bapak. Ini Ahmad Junaidi, Fari Burhanuddin, Dery Ridhoviana, Desi Maulani, ARRAR, apa ini? Putri Amanda, Ian Wafers, Muhammad Wisnu, Ria Puji Astuti, Wildani Ilya Rahman, Marcelinus Charles Gulo, Mufid Priyono, Adam Kurnia, Mas Gale, Fajar Nursidik, Ponsianus Prayoko, Didi Saprudin, Rahmat, IT Support, R.A. Ahmad Pauji, Yuki Zero, Victor Gulo, Asep Taufik Hidayat, Ardian Ibnu, Mr. Teknologi, Fatafali Hilmi. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, Bapak kasih kebijakan sampai jam 9 malam ya. Oke. Mohon dikonfirmasi rekan-rekannya untuk latihannya, Bapak kasih waktu sampai jam 9 malam. Tapi untuk yang mengumpulkan lebih dahulu, tetap Bapak kasih nilai prioritas. Baiklah, Bapak cukupkan pertemuan hari ini sebelum Bapak tutup. Apabila dalam tutur kata Bapak dan penyampaiannya banyak kesalahan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada benarnya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak akhiri, billahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.